Selamat datang di makam Habib Ahmad di Pekalongan. Rombongan baru nyampe. Nah, tempat ngawedang dan ngopi. Panitia lagi kehausan. Kota Batik ini. Kota Batik. Iya, ya. Kota Wali, Kota Batik. Nanti di sana di Ampel. Lebih ramai lagi ya. Surabaya. Kusik. Itu makamnya itu berarti ya. Pasti kalau Anto kesini, sini dulu tiap kali. Kemarin, tahun kemarin? Nah, yang kemarin terakhir sini. Misalnya cuma pengen belanja ke sini. Di sini kan berarti murah-murah. Kalau Ampel agak mahal, maksudnya kualitasnya memang beda. Oh iya iya. Di sini ya menengah ke bawah lah. Iya iya iya. Murah sih lagi. Oh gitu. Kalau di Ampel agak bagus tapi ya bagus ya. Bagus lain. Oke, okay. Rombongan Wedu Sang Kanjaro. Terus standby. Suasana di dalam makam Habib Ahmad. Sayyid boleh, Al-Imam boleh, yang penting namanya pas. Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Orang Arab itu namanya panjang. Panjangnya bukan main. Jadi masih tak singkat. Ini anaknya ini, ini Abdim Ali. Ya, itu masih keluarga Rabbi Muhammad. Yang sana cucu Ahmad bin Ali, Muhammad sama Hasan bin Ali. Kelahiran tahun 1800-an. Berarti kalau secara hidup kurang lebih umurnya berapa? 217. 187 sampai 217. Tingginya 2 meter lebih dari yang bawah. Jadi jemaat akhir jasa pengelola, jasa pengelola. Tapi tadi saya tapi kan itu gue kurang bisa motor. Oke. Oke. Bluetooth atau seret? Bluetooth. Kita lihat para ibu dari rombongan sedang belanja. Biasa di mana-mana. Belanja nomor 1, jalan nomor 1, belanja nomor 2. Sekarang kita di bus rombongan Ziarah Wali Songo. Ayah kopat mengagantung di mana-mana. Siap berangkat ke daerah Jawa Timur. Oke, sekarang kita keluar dari makam Habib Ahmad Pekalongan. Kita akan menuju ke tujuan berikutnya, yaitu daerah Jawa Timur. Aina kemana mang? Maji. Ada keruk. Aina ke mana, Aina? Demak. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Makwaro tadi, mudah-mudahan bangsa Dayana kenging pahalana ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bangsa Dayana kenging barokah. Kenging barokahna
Raden Fatah Hatanapi Sunan Demak. Insyaallah orang sadayana baris ngebojong langsung ke kota Demak nyata kanggo sami-sami ziarah ka Raden Fatah nu aya di Demak sawasewa aulia illahi taala. Mudah-mudahan perjalanan orang sadayana kita ditampaikan ku Allah Subhanahu wa taala dilancarkeun di aya halangan-halangan naon-naon. Amin ya rabbal alamin.